Halo teman-teman and welcome back to my channel. Jadi apa kabar semua? And kita balik lagi di game ARK Mobile. Dan hari ini aku mau timing Gigantopithecus atau Gorilla Purba. Dan cara timingnya itu kita bisa tinggal swapi dinonya. Dan untuk cari dinonya ada di sini teman-teman, di rawa-rawa. Dan untuk timingnya aku pakai cara ditangkap pakai Argentavis, lalu kita bawa ke kotak perangkap kayak gini. Karena kalau kita langsung kasih makan di habitatnya itu sangat bahaya teman-teman, karena ya banyak predator yang sangat bahaya. Oke, nah waktunya kita cari si Gigantopithecus-nya. Dan ini teman-teman kita dapat female level berapa ya? Level 50, lumayan. Jadi kita langsung ambil aja dulu dan kita bawa ke perangkapnya. Jadi kayak gini teman-teman situasinya, ada karno, ada apa itu namanya, buaya sarku, buaya purba teman-teman. Dan ini kita langsung bawa ke perangkapnya. Tapi hati-hati jangan sampai perangkap itu dipukul. Kalau sampai perangkap yang dipukul itu berarti Gigantosaurus bakal mukul sampai kayunya itu hancur. Dan kita tunggu dulu Gigantonya agar tenang, baru bisa kita kasih makan. Dan jangan lupa teman-teman harus jongkok kayak gini, kalau berdiri nanti ketahuan dan bakalan nyerang kita. Dan kita dekatin secara perlahan. Dan jika sudah kita bisa kasih apa yang si dinosaurusnya mau. Oke teman-teman, ini udah aku kasih makan dan dapat 3% sekali makan. Jadi mungkin agak lama, jadi kita skip saja videonya. Dan ini dia teman-teman, Gigantonya selesai di timing. Dan kita dapat level 64. Dan langsung kita bawa pulang. Oke teman-teman, ini kita di rumah dan kita nggak perlu buat saddle karena Gigantosaurus ini bisa kita naikin langsung seperti ini. Jadi tanpa kita perlu buatin saddle teman-teman. Dan untuk Giganto ini stamina cukup banyak dan cukup bagus, damage-nya juga sangat sakit. Dan Giganto juga bisa cari touch atau cari berries kayak gini. Dan untuk keahlian yang lainnya dia itu bisa ngelempar kayak gini. Kita coba. Nah kayak gini teman-teman, dia jadi bisa ngelempar. Tinggal kita scroll ke atas. Oke teman-teman, mungkin seperti itu, mungkin segitu dari videonya. Dan ini kenapa jalan sendiri coba? Halo, jalan sendiri teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dari videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada yang tanyakan bisa komen di kolom komentar. And thank you for watching.